Dan Alung cakap ni bagi pihak Walid dengan Umi. Adik ni satu-satunya adik perempuan kami. Anak perempuan Walid dengan Umi. Dan Alung nak bagi tahu yang Alung akan sentiasa rasa bertanggungjawab di atas segala perbuatan adik. Long, bila Adam balik? Mama tak dengar pun bunyi kereta. Pagi tadi, lepas subuh kat masjid. Jom. Wah, beli apa ni? Breakfast. Sedap ni. Ma, Pa, Adam dah decide nak jual kafe Adam tu mempunyai. Wow. Alhamdulillah. This is a good move. Alhamdulillah. I'm very happy. Bagus, Adam. Lagipun Adam dah nak berkeluarga, kan? One more thing. Jadi kalau kita ni belum bersedia, kita tak perlu pun nak pakai nikah. Aminah. Kamu berdua ni, ini kamu tu lihat kan? Macam mana dekat sini? Pergi berangkat sekarang. Dari awal lagi Walid sebenarnya diam saja. Sebab Walid ingat suruh Angah ataupun Alung menguruskan hal kamu ni, adik. Tapi nampak gayanya adik dah melampaui batas. Walid, adik cuma cakap apa yang betul saja. Tak ada orang tanya adik, adik jawab sajalah.